petir tadi malam. Kabarnya dua kali ya, Mbak? Iya, dua kali. Yang pertama itu sampai apinya ke bawah tower itu luar biasa. Yang kedua itu api di atas yang kena bunyi dentuman dulu. Dua hari itu baru. Ini masih diinventarisir, Mbak, kerusakannya. Apa sih? Sementara itu sudah kami cek semua, semua modul, saya lepas arusnya, saya cek dari exciter, dari nipa, dari ontimut sudah saya lepas, tapi masih dari trafo tegangan tinggi masih apa itu konsep masih mengeluarkan percikan api, jadi belum ketemu, masih diusahakan. Semangat, Mbak. Ya, terima kasih. Harapannya apa untuk pendengar, Mbak? Baru ya, untuk seluruh pendengar, mudah-mudahan ya harap maklum, tetap setia di Radio Suara Wajah Bandar Lampung. Jangan bergeser ke gelombang lainnya dan mohon doanya mudah-mudahan cepat teratasi sehingga bisa kembali menemani pecinta Suara Wajah dalam segala suasana.